adalah tutorial untuk membuat nasi goreng spesial yang mudah dan lezat. Nasi goreng spesial. Bahan-bahan. Dua piring nasi putih, sebaiknya nasi dingin. 2 butir telur. 100 gram ayam filet, potong dadu. 100 gram udang, bersihkan. 1/2 cangkir sayuran, wortel, kacang polong, atau sayuran lainnya. 4 siung bawang putih, cincang halus. 2 siung bawang merah, cincang halus. 3 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan saus sambal, sesuai selera. Garam dan merica secukupnya. Minyak goreng. Irisan daun bawang dan kerupuk untuk taburan. Langkah-langkah. Persiapan nasi. Gunakan nasi yang sudah didinginkan, nasi sisa lebih baik, agar tekstur nasi goreng lebih baik. Menumis bahan. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng dalam wajan di atas api sedang. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Memasak ayam dan udang. Masukkan potongan ayam dan udang. Masak hingga ayam matang dan udang berubah warna. Menambahkan sayuran. Tambahkan sayuran pilihan dan tumis selama 2-3 menit hingga sayuran layu. Menggoreng telur. Pindahkan bahan-bahan ke pinggir wajan, lalu pecahkan telur ke bagian tengah. Aduk hingga telur matang, lalu campurkan dengan bahan lainnya. Menambahkan nasi. Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Aduk rata agar semua bahan tercampur dengan baik. Bumbu. Tambahkan kecap manis, saus sambal, garam, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan nasi berwarna coklat. Penyajian. Cicipi dan sesuaikan bumbu sesuai selera. Angkat dan sajikan di piring. Taburi dengan irisan daun bawang dan kerupuk di atasnya. Selamat mencoba. Nasi goreng spesial siap dinikmati. Cocok disajikan sebagai hidangan utama atau camilan kapan saja. Enjoy. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.